أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad, wa sallimu taslima, ucapkanlah salam. Itu ayat Al-Qur'an. Datanglah sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami tidak tahu bagaimana cara berselawat." Nabi mengajarkan selawat. Itulah lima riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Saya muat dalam buku 99 tanya jawab salat. Ada PDF-nya di Google, tinggal cari. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad kama barak wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa sallim. Ini salawat yang diajarkan Nabi. Tapi ada ulama yang membuat salawat. Itulah yang kita sebut dengan salawat nariyah, salawat tafrijiyah. Ada salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Sependek-pendek salawat kita sertakan keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu sependek-pendek. Jadi kalau ustaz sendiri, mana yang ustaz amalkan? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendek. Misalnya bapak mau berangkat, ibu dari rumah ke tempat kerja. Itu kalau dari rumah ke tempat kerja dapat 100, dapat 200. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau enggak pakai sayyidina apa ustaz? Enggak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa Ustaz Somad selalu pakai sayyidina? Sayyidina itu artinya pemimpin kami. Belum pernah protokol manggil nama saya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Berarti panggilnya ustaz Al-Mukarram. Jadi itu sebetulnya adab kita. Maka kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemimpin kami Nabi Muhammad. Ada hadisnya enggak tuh Pak Ustaz? Ada. Ada Nabi menyebut dirinya sayyidina? Ada. Mana hadisnya? Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka kita menyebutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita saya berselawat, apa balasan pahalanya Pak Ustaz? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, itu diangkat 10 derajat kebaikan kemuliaan. Ibu-ibu biasanya acara wirid di masjid diajak selawat Badar. Itu selawat juga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Selawat juga. Nah, itu semuanya selawat. Atau selawat burdah. Maulaya salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu juga selawat. Barzanji itu pun selawat juga. Orang tembilahan masih bahasa barzanji lagi. Nah, si orang Pekanbaru, orang Siak masih baca barzanji. Barzanji itu selawat yang dibuat oleh ulama. Jadi selawat ini terbagi dua, ada selawat ada dalam hadis, ada selawat yang dibuat oleh ulama. Dua-duanya kita baca. Demikian Pak Dokter. Wallahu a'lam. Pertanyaan lanjutan Ustaz. Bagaimana menyikapi terkait saksi riba yang dekat dengan pekerjaan notaris, terutama dalam pekerjaan yang la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang melakukan transaksi atau yang dikasih makan. Wa katibahu, orang yang menulisnya. Nah, ini masuk notaris. Wa syahidaihi, orang yang jadi saksi. Nah, ini Ustaz Somad bisa juga. Misalnya saya sedang ada di situ, dipanggilnya, "Ustaz, tolong jadi saksi Pak Ustaz." Nah, itu namanya dosa kering.
Kenapa dosa kering? Karena tak dapat duit. Jadi saksi aja. Kalau dapat duit itu namanya dosa basah. Jadi dia macam aki juga, ada aki kering, ada aki basah. Bagi yang sudah-sudah lalu-lalu, apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Nah, kalau ragu mengambil duitnya, serahkan ke tabung wakaf. Insya Allah tabung wakaf tak akan nanya itu. Ini dosa basah kemarin ya? Enggak. Saya sudah kontak tabung wakaf. Kalau ada orang tanya, terima aja. Nah itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wallahu'alam. Tanya selanjutnya, saya sedang berusaha untuk melunasi kredit di bank, tetapi karena pandemi rencana mau jual aset, tetapi sampai sekarang belum laku juga, masih nunggu aset. Jadi mau bayar dengan aset, cuma belum laku aset dijual. Bank meminta saya adendum selama 1 tahun, hanya membayar bunga saja, tahun berikut baru bayar pokok dari hutang. Yang saya tanya ke Ustaz, apakah berdosa saya akan kembali karena saya sebenarnya bisa melunasi dengan menjual aset saya? Bagi yang sudah terjerat, tersandra dengan konvensional, cara yang pertama adalah dibom. Dibom itu maksudnya dijual aset, tutup, bom, selesai. Tapi tak semua jamaah mampu. Saya ini Pak Ustadz, kalau saya bom sini, habis Nagasima, Hiroshima, Nagasima, meletup semuanya habis. Jadi kalau tak sanggup membom, tak ada yang bisa dibom, maka lunasi saja sampai selesai. Karena kalau ditinggalkan itu kena nanti secara hukum negara. Lunasi saja sampai selesai dengan niat kepada Allah. Ini kalau sudah selesai ini ya Allah, aku taubat, tak ada lagi kecuali ada tawaran lebih besar. Jangan, kalau taubat itu memang taubat lillah, selesai. Jadi bapak ibu yang sudah terpapar, bukan terpapar covid, terpapar riba, tersandra, terjerat, terkabeknya, nah maka lunasi saja, niat lunasi sampai. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa, insya Allah. Amin. Bagaimana hukumnya sedekah, infak, dan wakaf serta sumbangan lain tapi dengan tertahan? Bapak ibu yang menyimpan duit di bank konvensional, itu bunganya haram dimakan, haram diminum, haram dipakai, haram diapapun. Kalau gitu kami buang ke laut, haram juga. Tak boleh membuang duit ke laut. Kalau gitu kami kasihkan ke ustaz, haram juga. Tak boleh. Saya sampai sekarang kalau ada orang mau ngasih duit bunga bank, haram. Lalu kemana lah duit nih Pak Ustaz? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, nama bukunya Fatwa Kontemporer, bunga bank diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Nama istilahnya masalih ammah, dinikmati orang banyak. Panti jompo, panti yatim, pondok pesantren, masjid, dinikmati masyarakat banyak. Tabung wakaf umat, masukkan. Apa ada pahalanya Pak Ustaz? Ada. Pahala apa? Pahala menahan diri dari makan haram. Itu pahalanya. Pahala menahan diri dari makan haram. Itu godaan bukan sedikit. Kalau ada bapak ibu yang bunganya sampai 100 juta, itu orang berusaha untuk menghalalkan. Banyak juga orang mengatakan haram ini karena tak ada. Haram. Pas ada, halam, halam. Serahkan ke tabung wakaf umat. Kalau ada bapak ibu yang punya duit haram, serahkan. Insya Allah tak akan saya ceramah kan. Tak pula nanti pas ke kantor lain, kemarin dengan PPAT banyak sekali duit-duit haram. Tidak, itu rahasia antara kita berdua aja. Video yang cerita haram ini tolong dipotong nanti. Lah ya. Bagaimana dengan sisa harta yang diperoleh secara haram, Ustaz? Harta yang diperoleh secara haram mesti dikeluarkan. Cara ngitungnya Pak Ustaz, rumah haram sama rumah halal kan tak kelihatan, tak nampak. Warna catnya sama, semennya sama. Kita agak-agak kita hitung-hitung.
Tak akan ada akuntan syariah datang ke rumah kita pakai kaca tengoknya, ah ini haram nih dinding ini, Pak. Ah ini lantainya ini abu-abu. Tak ada yang tahu itu. Yang tahu itu cuma kita sama Allah saja. Maka kita ini sedang mendidik untuk beriman. Iman itu apa? Integritas. Bahwa kita ini percaya sama dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, tak tidur, tapi dia tahu. Oleh sebab itu kita serahkan. Kemana kita serahkan? Ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kalau Bapak Ibu selama ini ada memberi santunan bulanan, serahkan ke yatim. Saya tak mau lagi ke yatim Pak Ustaz, mau ke tabung wakaf aja, serahkan ke tabung wakaf. Saya sudah kontak pengurus tabung wakaf. Jangan tanya-tanya ini duit abu-abu apa duit hitam, duit merah, terima aja. Wallahu'alam. Ustaz, kita ini kan di akhirat katanya sibuk mengurus diri masing-masing. Apakah mungkin kita ketemu dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, seperti kita kenal ketika di dunia? Pertanyaan ini mempunyai dua sisi. Ada orang bertanya model begini karena dia mau jumpa, ada juga karena tak mau jumpa. Nah itu saya berpengalaman nih karena banyak orang tanya gitu. Pak Ustaz, saya nanti jumpa enggak dengan kawan saya itu? Saya bilang, kita akan berjumpa. Udahlah aku di dunia ini disusahinya, jumpa juga lagi sama dia di akhirat. Gitu. Hadisnya satu. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Kata dia, aku tak yakin di akhirat jumpa dengan engkau. Amalku tak banyak, aku susah. Kata Nabi, almar'u ma'a man ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka Bapak Ibu PPAT notaris, kalau berkasih sayang karena Allah, maka di akhirat akan tetap berjumpa insyaAllah. Amin. Saya berharap saya bisa berjumpa di akhirat di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW, dengan bapak-bapak, ibu, dengan semua jamaah, karena kita berkasih sayang, bukan karena kepentingan, bukan karena urusan dunia, karena lillahi ta'ala insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Wallahualam. Terakhir Ustaz, saya pernah mendengar kalau kamu tidak punya guru, maka selawat bisa menuntunmu atau menjadi gurumu. Apa maksudnya itu Ustaz? Maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah itu ada guide-nya. Kalau kita ke Makkah kan ada guide yang bawa ibu-ibu ke Taman Raudhah, ada guide-nya. Kemudian kalau mau tawaf sa'i ada guide-nya. Maka kita punya guru. Guru itulah yang menunjukkan kita, yang membawa, menggiring kita. Nah, kalau kita tidak punya guru, maka kita banyak bersolawat, Nabi SAW akan memberikan bimbingan. Karena banyaknya solawat itu dibimbing hati kita untuk makan-makan yang haram itu tak jadi. Kalau kita punya guru kan kita tanya, Tuan Guru, ini haram apa halal? Haram, jangan kau makan. Tuan Guru, ini transaksinya lanjut apa tidak? Jangan kau lanjutkan. Kalau kita banyak bersolawat, ada pembimbing dalam hati kita dikirimkan Allah melalui Rasulullah SAW, dijaganya kita. Makanya banyak-banyak solawat. Usahakan Nabi sholat agak 10, 20, satu hari 100 dalam perjalanan sholawat. Ketika diam-diam tak ada kerja sholawat. Nah, ini banyak-banyak sholawat. Sholawat pendek aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu maksudnya. Ada pembimbing dalam hati kita sehingga kita bisa memilah, memilih lanjut atau tidak. Teruskan atau berhenti. Wallahualam. Habis. Apa lagi? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, selama menyampaikan unek-unek tausiah menjawab ini, banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan. Betul? Dari gelengnya geleng ragu. Karena saya ceramah tak pakai konsep. Udah itu kata-kata itu tak pandai saya memilih. Yang ada penceramah itu yang lembut macam Agim itu kan, senang telinga kita dengar. Kalau saya cakap
tang. Makanya banyak hater saya, banyak orang benci. Tapi udah pernah saya coba ceramah pakai lembut. Saya pilih, memilih kata itu lama pula saya terdiam. Lama. Akhirnya jamaah pun tertidur. Jadi saya pikir tak perlulah kita membuat-buat. Apa yang ada di kepala selama baik sampaikan di akhir ceramah minta maaf. Jadi itu aja saya pikir. Macam-macam metode ceramah ini sudah saya pakai, tapi akhirnya saya memilih apa yang bisa saya buat, saya cakapkan, saya sampaikan, mohon pada Allah, habis itu di akhir majelis minta maaf. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Sudah, selesai. Minta maaf kepada Bapak Ibu, minta ampun kepada Allah dengan beristighfar, habis itu kita berdoa sama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wali abaina, dosa ayah kami. Wali ummahatina, dosa emak kami. Wali azwajina, dosa pasangan hidup. Wali zurriyatina, dosa anak cucu cicit keturunan kami. Wali ikhwanina, saudara-saudara kami. Khususan ala hadhil jamaah, bil khusus seluruh jamaah. Jamaah Nusaibah, jamaah tabung wakaf, jamaah PPAT, jamaah notaris. Maafkan segala silap salah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Waziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya amal kami sesuai dengan tuntunan sunnah. Wabarakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf, bersedekah. Wa taubatan qablal maut, dosa kami banyak, maka beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, mati itu sulit, mati itu berat, mati itu susah, maka rahmati kami ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Kematian itu sangat menyakitkan, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Kami sudah taubat, kami sudah pengajian, kami sudah niat baik, tiba-tiba hati kami berubah. Jangan palingkan hati kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, kau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, selalu taat padamu, ya Allah. Allahumma aslih abnana wa banatina, anak-anak kami tolong perbaiki akhlaknya ya Allah. Jadikan mereka anak yang berbakti, kuatkan iman mereka, sehatkan badan mereka, berikan mereka istiqamah. Dan saat kami mati nanti mereka lah yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Saat kami mati mereka lah yang bangun tengah malam berdoa, tahajud, mengangkat tangan, melelehkan air mata, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sahibul bait yang sudah menyediakan tempat, balaslah kebaikan mereka ya Allah. Kami tak dapat membalas, panjangkan umur mereka, berikan mereka istiqamah, jadikan anak-anaknya anak saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.